Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rigam 72. Kali ini Rigam 72 akan berbagi informasi tentang keadaan lokasi di perkebunan teh di Telaga Warna Puncak Bogor. Rigam 72 melakukan vlog perjalanan dengan rute melalui daerah Kramat Jati, lanjut terus ke Cibinong, terus menuju ke Bogor dan langsung ke puncak. Posisinya ada di Telaga Warna. Untuk mencapai bumi perkemahan Gunung Luhur dan Gunung Kencana. Di sana pemandangannya dengan hamparan kebun teh, dan di sana juga nanti terlihat keindahan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango dalam rangka acara pelantikan Gapala, pelantikan calon Gapala, anggota Gapala yang angkatan ke-25. Dari rute Telaga Warna, pos pertama lanjut akan menuju untuk rest kita nanti di Desa Cikoneng. Di sana ini dia SD Negeri Cikoneng, tempat untuk rest kita. Dan untuk menuju ke sana, ke Bumi Perta atau Bumi Perkemahan Gunung Luhur Gunung Kencana, itu ada tanda-tanda nanti ada rute arah menuju ke sana dari setiap di setiap persimpangan. Dan sedikit informasi untuk rekan-rekan yang ingin menuju ke perkemahan Gunung Luhur Gunung Kencana yang ingin menggunakan kendaraan roda 2, harus diperhatikan kondisi dari kendaraannya tersebut karena jalannya tersebut menanjak dan bebatuan. Dan bila mana rekan-rekan juga ingin memarkirkan kendaraan atau ingin melakukan perjalanan dari Desa Cikoneng menuju ke Bumi Perta, itu bisa memarkirkan kendaraan atau menitipkan kendaraan di warung yang ada di Desa Cikoneng, yang disitu pemiliknya adalah Bapak Rudi. Di sana kita bisa menitipkan kendaraan kita dengan tarif Rp10.000 per kendaraan per motor ya. Entah kalau kendaraan itu dengan roda 4 atau mobil mungkin agak beda tarifnya. Yang saya tahu kendaraan roda 2 itu Rp10.000. Thank you.
Aduh, nanjak coy.节奏。